Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita, salam, aku sayang kamu. Kita masih ada di Leviologi Laboratori, Sekolah Keterampilan Hidup Kuku Semar, Indonesia, Distrik Desa Wanarja, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oh, kita sudah mulai nanam cengkeh, kemudian apa kopi, terus alpukat. Ini tadi lagi nanam jahe, terus kita dapat ini nih. Ada yang nyebutnya cicak terbang, kemudian ada yang bilangnya ini cekiber, kemudian ada yang bilang larap. Cakep ini sebenarnya nih, dan ini udah mulai jarang ya kita temukan. Mirip kayak binatang purba. Ini masih sisa-sisa peninggalan gen purba ini. Kalau kita lihat ini, oh, kayak naga. Dia punya sayap. Ini naga-naga di barat ini modelnya seperti ini, kayak di film apa ya, Avatar yang biru. Wah, ini naganya kayak gini, kayak gini. Kalau marah dia ini mengembangkan tubuhnya, kemudian sayapnya. Sebenarnya dia tidak terbang, tapi dia kayak apa ya, terbawa angin ketika sayapnya ini berkembang. Nah, dia terbawa angin. Mungkin kayak terbang layang lah. Cakep ini sebenarnya. Saya tidak tahu ini bahasa Latinnya, kemudian bahasa Inggrisnya. Oke, kita rilis lagi. Kita rilis. Ini pemakan serangga. Jadi dalam pertanian ini juga penting. Sayapnya cakep. Bisa jadi inspirasi untuk kostum atau mungkin batik. Cakep ini warna-warnanya. Kita bisa belajar dari binatang, dari tumbuhan. Biru di lehernya juga sangat eksotik ya. Mereka berkamuflasenya, bermimikri, menyamai dengan warna-warna bait kayu, kemudian
Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Tetap berlangganan di Gen Kopi TV, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia. Rahayu, 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 teguh, rahayu. Hayu hamamayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang.